Di channel aku, Sabira Dwi Fadilah. Nah, teman-teman, saat ini kan kita sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, meskipun sedang diet, kita juga harus tetap memenuhi kebutuhan gizi maupun nutrisi pada makanan yang kita konsumsi loh, teman-teman. Nah, yang gak kalah penting untuk kita konsumsi adalah susu. Nah, meskipun sedang diet, kita juga tetap boleh minum susu loh, teman-teman. Tapi kita juga harus perhatikan susu yang rendah lemak, tapi tetap memenuhi kebutuhan gizi kita sehari-hari. Nah, di video kali ini aku pengen sharing ke teman-teman semua soal merek susu yang aku konsumsi yang bisa membantu aku menurunkan berat badan sampai 20 kg. Dan susu yang aku konsumsi adalah Pure Brand. Nah, kenapa aku pilih Pure Brand, teman-teman? Karena Pure Brand ini merupakan susu dengan sterilisasi yang lebih sempurna dibandingkan susu merek lain. Jadi nggak cuma sehat, tapi dia ini juga sekaligus rendah lemak. Jadi aman banget buat kita sebagai pelaku diet untuk mengkonsumsi Pure Brand. Oh ya teman-teman, di video ini aku juga nggak di-endorse atau nggak dibayar sama sekali ya dengan merek Pure Brand ini, karena aku emang rutin mengkonsumsi Pure Brand ini setiap hari. Nah, sebelum aku lanjutin videonya, dan pasti teman-teman penasaran banget dong gimana caranya susu bisa membantu menurunkan berat badan kita sampai 20 kg. Nah, sebelum aku lanjutin videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. So, langsung kita mulai! Nah, teman-teman, yang pertama kita akan bedah dulu apa aja sih kandungan nutrisi dari susu Pure Brand ini. Nah, jadi susu Pure Brand ini mengandung tidak lebih dari 2 gram lemak, teman-teman. Jadi benar-benar rendah lemak banget, dan juga ini bisa dikonsumsi setiap hari bagi kita pelaku diet ya, teman-teman. Selain itu, dia juga memenuhi 20% dari kebutuhan kalsium berdasarkan AKG atau angka kebutuhan gizi. Jadi dia ini sudah sangat memenuhi kebutuhan kalsium kita ya, teman-teman. Selain itu, Pure Brand ini juga mengandung zinc, kalsium, magnesium, vitamin B, vitamin C, lemak, dan juga yodium yang merupakan kebutuhan dasar dari tubuh kita. Nah, untuk teman-teman yang sedang diet, kalian bisa menjadikan susu Pure Brand ini sebagai pilihan, teman-teman. Tapi kalian juga harus melihat tuh jenis susu Pure Brand yang akan dikonsumsi. Nah, susu Pure Brand yang aku konsumsi adalah susu Pure Brand Gold, teman-teman. Nah, di sini dia punya dua varian rasa, yaitu white tea dan juga white malt, teman-teman. Nah, jadi dua varian ini cocok banget dikonsumsi saat sedang diet karena dia memiliki kandungan rendah lemak dan juga kalori yang rendah. Jadi dari satu kaleng susu white tea ini cuma 70 kalori, sedangkan dari white malt cuma 140 kalori. Rendah banget kan, teman-teman? Udah gitu rasanya juga enak banget. Jadi diet itu sama sekali nggak menyiksa kalau kita mengkonsumsi susu Pure Brand ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat dari susu Pure Brand ini, teman-teman. Yang pertama adalah sebagai sumber protein. Nah, ternyata susu Pure Brand ini bisa menggantikan dari porsi daging dan juga nasi yang kita konsumsi, teman-teman, karena dia juga mengandung protein dan juga karbohidrat. Selain itu, dia juga mengandung asam amino yang bagus untuk otot, rambut, tulang, dan gigi, sehingga program diet kita tidak mengganggu organ-organ tersebut. Manfaat yang kedua adalah rendah lemak. Nah, tadi seperti yang udah jelasin, teman-teman, jadi susu Pure Brand ini setiap kalengnya tidak mengandung lebih dari 2 gram lemak. Jadi ini benar-benar rendah lemak dan sangat aman dikonsumsi untuk teman-teman yang sedang menjalankan diet. Yang ketiga adalah kaya nutrisi. Nah, Pure Brand ini mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, tirosin, magnesium, kalsium, yodium, dan juga kalori yang bagus banget untuk tubuh. Yang keempat adalah menambah energi. Nah, teman-teman, jadi kandungan protein yang terdapat dalam susu Pure Brand ini bisa menambah energi kita saat berolahraga. Nah, selain itu, karena saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa, ini juga cocok dikonsumsi saat sahur maupun buka puasa untuk menambah energi yang ada di dalam tubuh kita. Yang kelima adalah menurunkan berat badan. Nah, kadang habis terawih atau tengah malam gitu kita suka lapar kan, teman-teman. Nah, daripada kita mengkonsumsi makanan cepat saji atau daripada kita konsumsi makanan instan, lebih baik kita mengkonsumsi satu kaleng Pure Brand ini. Karena selain mengenyangkan, dia juga rendah kalori. Jadi aman banget meskipun dikonsumsi malam hari.
Dan manfaat beer brand selanjutnya adalah menyehatkan pencernaan. Nah teman-teman, ternyata satu kaleng beer brand ini sudah efektif loh untuk menyehatkan pencernaan kita. Nah dia juga mampu untuk menyembuhkan penyakit sembelit maupun diare. Dia juga dapat mengurangi rasa berlebihan saat kita makan, sehingga dapat mengontrol nafsu makan dan berat badan kita tidak akan melambung drastis. Buat teman-teman yang tertarik untuk mengkonsumsi susu beer brand ini, kalian bisa mengkonsumsinya setiap 2 kali sehari. Nah, kalian bisa konsumsi sebelum makan siang atau saat makan malam. Nah, untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, bisa mengkonsumsinya saat sahur dan juga berbuka puasa. Nah, beer brand ini juga bisa didapatkan di seluruh supermarket, minimarket maupun swalayan di seluruh Indonesia dengan harga hanya Rp8.500 per kalengnya. So, gampang banget kan untuk mendapatkannya? Oke teman-teman, sekian video dari aku. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Selamat menjalankan ibadah puasa juga untuk teman-teman yang sedang menjalankan. Nah, kalau misalnya teman-teman ada kritik, saran, pertanyaan, atau kalian mau request aku bikin video apa lagi selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Oh iya, jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng di sebelah tombol subscribe supaya kalian jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Oke, see you on the next vlog. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Thanks for watching.